gaib sihir. Jatuh lagi dia. Jadi yang Jessica mau review mainan-mainan yang Jessica beli di Malaysia. Upin dan Ipin, ini lagi ya. Sekarang mari kita review satu-satu mainan yang Jessica beli. Tau gak sih, mereka tuh murah banget. Kayak aku kira mereka bakal kayak ratusan miliar harganya. Tapi ternyata tuh cuma kayak 30-40 ribuan nih mainannya. Keren kan? Oke, kita pilih dulu mau yang mana ya. Aku mau review yang ini dulu ya. Ini soalnya lucu, kayak mirip yang itu buat isi bensin tuh gak yang di jalanan gitu. Yang kayak gitu loh. Nggak mirip sih ya, nggak lah ya. Yaudah, pokoknya ini adalah Slime Magic Potion. Ini dia bentukan seperti ini. Apakah isinya? Wow! Keren sekali, lihat guys. Wow! Udah, nggak ada apa-apa lagi isinya. Ya, jadi ini dia. Ih, lucu banget ya kayak ini. Kayak apa ini ya bentuknya ya? Kayak ini kali ya? Ini yang buat main musik ini, cek. Oke, jadi ini bentukan kayak gini. Aku juga bingung sih gimana bukanya. Terus aku mesti apa ya? Apa yang mesti aku lakukan? Aduh, gimana sih bukanya ini? Nah, gitu dong dari tadi. Udah gak pakai baju dia, sekarang kita buka. Wow! Apa itu yang jatuh? Tongkat! Ajaib sihir, sibing, ada kada bro. Keren banget ya, kayak gini isinya tuh, slime-slimenya. Seru banget sih jujur ini, ayo kita bikin. Ini dia, semua bahan-bahannya ada di sini. Wah, ini apa nih, lem nih, aku yakin ini lem. Sini ada buku panduannya. Ada sendok. Ada glitter, lihat. Kenapa ada mata di sini? Hai guys. Aduh, mata gelinding. Dikasih pewarna. Wow, kayak mau bikin slime banget. Dia ada mata-mataan di sini. Ada mote-mote. Tadadang, ini dia semua isinya. Oke, kita baca dulu caranya gimana sih bikinnya. Oh, ini mah kayak bikin slime biasa sih sebenarnya. Pertama kita ambil satu sendok boraks. Ini kayak garam ya bentukannya. Kita masukin boraksnya ke dalam sini. Terus habis itu airnya. Udah lah, airnya kira-kira aja lah ya. Aduh. Betul kan aku dulu suka banget ya bikin slime ya. Sekarang aku tuh udah lupa loh cara bikin slime gimana. Tapi mari kita coba hari ini, apakah akan berhasil slime Jessica? Kita tambahin lagi deh air panasnya, takut kekencengan boraksnya. Oke. Okay. Sekarang ini lemnya kita masukin ke dalam sini. Kita masukin lemnya ke sini. Guys, aku salah kayaknya ya. Aku lupa sih cara bikin slime gimana. Kebanyakan ini slime activatornya. Ih, gak jadi nih slime-nya. Berikut kita adalah Underwater Magic Sand. Jadi ini adalah pasir ajaib. Pokoknya ini mainan gampang banget sih, tinggal dimasukin air terus katanya dia kayak ya gitu aja sih kayaknya. Kita coba yang warna biru. Oke, kita tuang air dulu ke sini. Dah. Lihat. Abis itu kita tuangin bubuk birunya ke air. 389. Segitu? Guys, gila! Oh my god, lucu banget! Aku gak alay tapi ini keren banget! Tuh, aku mau bikin dia kayak bulat-bulat gitu, bisa gak ya? Kita pakai ginian ya, kita pakai sendok takar bulat gitu nih ceritanya. Coba masukin. Apa yang bakal terjadi? 1, 2, 3. Wah, gak bisa jatuh dia! Wah! Ini keren banget, kok bisa begitu ya? Ya kalau misalnya kita katasin lagi jadi apa coba? Kering! Oh, kalau dimasukin jadi basah lagi. Jujurnya keren banget sih guys. Jadi dia kan gak bisa larut dalam air gitu loh. Kalau dikeluarin kering tuh, jadi pasir lagi. Oke, ini jujurnya keren banget sih. Coba pasirnya kita campur sama yang warna oranye. Sekarang kita masukin bubuknya warna oranye-nya. 1, 2, 3. Wah, kok dia ngambang gak mau masuk ke dalam? Wow, lihat deh. Oh my god, lucu banget. Kok bisa gitu ya, keren banget ya. Kenapa ya? Permainan berikutnya adalah detik. Slime lagi. Slime. Ayo. Sedang, jadi ini kita buka ya slime-nya. Agak kaget dikit aja. Oke, jadi di paketan slime-nya dikasih ini semua, guys.
Kasih kuda poni. Hehe. Eh, kuning lagi sama kayak baju aku, lihat. Ikut-ikutan ya kamu ya. Ngapain ikutin baju aku warna kuning kayak gini? Oke, jadi di sini dikasih satu slime. Kita buka slime-nya coba. Wow. Coba pencet slime ya. Tuh, tiga. Wow. Oke, jadi kayak ini gak perlu diapa-apain. Ini cuma masukin glitter-glitternya ke slime gitu. Sama ini si unicorn gilanya. Kita masukin ke dalam slime. Jadi dikasih perlengkapan kayak gini-gini. Aku juga gak tau buat apa. Emang kita mau main masak-masakan. Segala macam pisau di sini. Apa ini? Korek kuping. Oke, jadi pertama slime-nya ketemplokin ke sini. Wow. Wow. Oke, terus sekarang kita masukin glitter-glitternya ini. Super wing. Abis itu kita taruh satunya lagi. Dan terakhir si kuda poni gila. Tuing. Hey. Yay. Diri, jangan tidur. Wow. Sekarang kita aduk. Dedeng. Gila, aku jadi inget dulu kalau misalnya aku stres ya, aku tuh suka mainin slime kayak aku. Terus aku kayak tonjok, aku lempar, aku tarik, aku... gitu. Ya, sekarang kita coba tiup ya. Oke, sekarang di sini Jessica udah punya ini sedotan, kita coba tiup slime-nya. Sekarang kita tiup dia, tuh sini deh. Tuh, dua, tiga. Kok gak mau gede? Siap. Pokoknya siap ke siap, aku bakal kasih lihat sekarang. 5, 3, 9. Super bouncy balls. Turut 3. Wow. Ini kardusnya udah agak-agak berbentuk ya. Ya udah lah ya. Ini dia, di sini ada mainan-mainannya. Kita lihat. Ini ada cetakan-cetakan. Ini ada bubuk-bubuk kebahagiaan ya sepertinya. Di sini ada buku petunjuknya. Dan ada kantong kresek. Ayo kita baca. Pokoknya disuruh ngerti. Jadi ceritanya di sini kita ada cetakan gitu. Ini biru kayak gini nih, terus kita harus jadiin satu seperti ini. Oke. Nah, udah jadi kayak gini. Kan ada bolongan dari sini, kita harus masukin ini nih, dua bubuk gitu ke dalam sini. Udah selesai deh jadi. Oke. Oke, kita coba. Pertama kita masukin yang warna ungu ke dalam sini. Tapi kok dia jatuh-jatuh, bolong-bolongnya. Habis itu kita masukin bubuk biru. Aduh, tunggu, ketek aku begini. Habis itu kita masukin yang warna pink. Jadi kayak nanti jadi warna-warni gitu bolanya kayaknya. Oke, terakhir kalian pilih warna oranye apa hijau? Hijau. Warna hijau. Ya udah, gak usah marah-marah nih, aku pakein yang warna hijau. Hijau. Udah kali ya? Udah, cukup ya? Oke, udah cukup. Kita masukin dia ke dalam air. Kita suruh dia diem di situ buat 2 menit. Oke, 2 menit sekarang kita keluarin dia dari dalam air. Tunggu, kita nggak boleh apa-apain dulu. Kita harus diemin dia, suruh duduk di sini buat 5 menit lagi. Oke. Okay. Kita tunggu dia di luar air 5 menit. 5 menit kemudian. Ya, sudah 5 menit. Ayo kita lihat. Kita buka, teman-teman. Apa yang terjadi pada dia? 2, 3. Wah. Kayak es campur. Wow, lihat deh guys. Harus susah banget dikeluarinnya. Wow, lihat deh guys. Keren sekali dia. Coba ya. Beneran jadi bola. Kok jadi lucu tapi kayak lengket gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak bau. Oke lah. Tapi yang ini gak kayak keren banget gitu. Kerenan yang pasir tadi. Oke guys, jadi segitu aja video Jessica untuk hari ini. Semoga kalian suka videonya walaupun kayak berantakan dan kayak angin puting beliung semua pada lewat gitu. Tapi semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kalian dan Jessica review mainan apa lagi.